Salam satu nyali, Wani. Halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Rabu, tanggal 24 November tahun 2021. Prediksi Persebaya vs Persita dalam jadwal Liga 1 2021 Rabu, tanggal 24 November pukul 18 waktu Indonesia Barat. Duel Persebaya vs Persita dalam lanjutan jadwal Liga 1 2021 dapat ditonton melalui siaran langsung Indosiar pada Rabu, tanggal 24 November tahun 2021, kick-off mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat malam hari. Pertandingan yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman itu diprediksi berjalan sengit demi 5 besar klasemen Liga 1 2021. Dalam laga ini Bajul Ijo lebih diunggulkan dalam prediksi Persebaya vs Persita. Dari segi konsistensi penampilan, tim asuhan Aji Santoso itu lebih baik dari tim pendekar Cisadane. Dalam 5 laga terakhir, Persebaya mampu mengumpulkan 11 angka, sedangkan Persita hanya 10 saja. Dari segi peringkat di klasemen Liga 1 2021, Persebaya juga lebih baik. Bajul Ijo mengoleksi 20 angka dan duduk di posisi 6, sedangkan Persita tipis di belakang mereka dengan 19 angka. Khusus bagi Persebaya, menang di laga ini bisa membuat mereka bersaing dengan Arema, 23 angka, yang ada di urutan 3. Duel kontra Persita bisa jadi panggung berikutnya bagi Marcelino Ferdinand yang belakangan tampil impresif bersama Persebaya. Penggawa berusia 17 tahun itu mencetak gol indah ke gawang Arema dari luar kotak penalti pada game week 11 pada Sabtu, tanggal 6 November tahun 2021. Gol tersebut menghindarkan Bajul Ijo dari kekalahan. Laga berakhir imbang 2-2. Selanjutnya, Marcelino kembali mengisi lini tengah Persebaya saat mengalahkan Madura United 1-0. Gol penalti yang dilesakkan Jose Wilson bermula dari aksi sang pemain bernomor punggung 7 yang dilanggar di kotak penalti lawan. Kini, demi ambisi tembus papan atas, Aji Santoso selaku arsitek diprediksi bakal memaksimalkan kembali potensi yang dimiliki Marcelino, pemain kelahiran Jakarta, tanggal 9 September tahun 2004 tersebut. Pada waktu lawan Arema ia bisa mencetak gol. Sebenarnya itulah yang saya harapkan, cetak gol. Tapi gol melawan Madura juga karena Marcelino. Memang Marcelino berhasil mengubah jalannya pertandingan, demikian tutur Aji. Sama seperti Persebaya, Persita tengah dalam kondisi on fire. Pendekar Cisadane menumbangkan pemimpin klasemen sementara, Bayangkara FC dengan skor 2-1 pada Kamis, tanggal 18 November tahun 2021, lalu. Sebelumnya, Persita menggasak Madura United dengan skor yang sama. Di sepak bola liga kita ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua saling mengalahkan. Jadi saya kira kita lihat statistik Bayangkara juga. Di awal-awal seri kedua, terjadi kekalahan. Jadi itu salah satu modal penting juga buat kita. Jadi pemain bisa percaya diri, papar Widodo Cahyono Putro. Melihat daftar pemain, Ahmad Nur Hardianto diprediksi kembali tampil sebagai salah satu kunci permainan Persita. Ex-bomber Persela dan Arema itu selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan teraktual. Melawan Persebaya, sang penyerang bisa kembali unjuk gigi. Grafik penampilan pemain asing Persebaya yang terus naik jadi kunci catatan 7 partai tanpa kekalahan yang sedang dipegang Bajul Ijo. Di lini depan, trio Bruno Moreira, Taisei Marukawa, serta Jose Wilson diyakini akan tetap menjadi tumpuan. Di kubu Persita, 2 kemenangan secara beruntun merupakan modal apik sebelum berduel melawan Persebaya. Selain Ahmad Nur Hardianto, pendekar Cisadane juga masih bisa mengandalkan Irsyad Maulana sebagai pencetak gol. Skor head-to-head Persebaya vs Persita. Berdasarkan 2 pertemuan terkini, Persebaya unggul head-to-head atas Persita. Bajul Ijo tampil tak terkalahkan dengan meraih sekali kemenangan dan 1 imbang. Tanggal 30 November tahun 2004 Persita vs Persebaya 0-0. Tanggal 9 Maret tahun 2004 Persebaya vs Persita 3-0. Adu taktik dengan Aji Santoso, Widodo ingatkan Persita waspadai Persebaya. Persita Tangerang akan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022, Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Pelatih Widodo C. Putro berjumpa Aji Santoso yang sama-sama jebolan Timnas Indonesia era 1990-an. Widodo mengatakan sudah melakukan persiapan matang. Dia paham dengan gaya bermain Persebaya yang agresif di bawah arahan Aji Santoso.
Kami sudah mempersiapkan secara fisik baik taktikal juga. Kami mau perbaiki peringkat, tapi kami juga tidak over confidence. Kami sudah bahas tentang bagaimana menghadapi Persebaya, ujar Widodo. Persebaya tim kuat juga. Di sana ada Coach Aji Santoso yang cara bermainnya cukup impresif. Apalagi di attackingnya, kata Widodo C. Putro. Saya kira siapapun yang masuk di pertahanan kami, itu yang perlu diwaspadai. Jadi tidak terpaku dalam satu pemain saja, imbuhnya. Evaluasi. Persita tetap melakukan evaluasi, meski menang di laga sebelumnya. Tim Ungu Barat juga mempelajari kekuatan dan kelemahan Persebaya agar tampil lebih baik pada malam nanti. Untuk lawan Persebaya, kami sudah mengevaluasi dengan pemain. Soal taktik Coach Aji, kami sudah melihatnya di video tapi kita tidak tahu apakah ada yang baru apa tidak, jelasnya. Yang jelas, kami akan fokus ke tim sendiri, bagaimana caranya mengatasi masalah problem di lapangan dan bisa keluar dari itu agar dapat hasil maksimal, tutur Widodo. Widodo mengatakan Persita harus ekstra waspada karena lawan punya lini depan yang agresif. Siapapun pemain Persebaya yang masuk kotak penalti harus dihentikan. Ya, kami sudah antisipasi itulah. Kami tidak terpaku pada satu pemain, siapa yang masuk ke daerah pertahanan, kami harus waspadai, tuntasnya. Oke dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.